yang pepes kampung ya. Kampung Uruk ya. Kampung Uruk udah jadi loh. Mentapnya. Mentap ada. Jurnalis. Yang kedua juga ini kan mengangkat masa-masa Covid ya, banyak peristiwa-peristiwa dramatis yang berhasil diabadikan oleh para jurnalis. Dan ini kan untuk reminder ya, apa ya, mengingatkan kita bahwa ini suasana ini belum pulih, belum pulih. Jadi tadi di semua ini di foto ini di masa Covid. Jadi ini juga bentuk sosialisasi ya kepada masyarakat bahwa kita masih harus berhati-hati dan kita juga harus menjaga diri dan orang lain, diri kita dan orang lain agar semuanya tetap sehat. Harapan Ibu untuk pengunjung yang datang ke pameran ini tuh? Ya, karena ini perkantoran ya, area perkantoran mungkin pengunjungnya nanti dari sekitar perkantoran. Atau mungkin nanti kalau disosialisasikan, barangkali dari luar juga datang, mudah-mudahan ya. Disosialisasikan melalui media, kan semuanya orang media nih, pasti disosialisasikan medianya masing-masing. Dan nanti Pak, ke depan lo bisa di mall ya, kan kita punya sosial yang punya ayam, supaya masyarakat luar juga melihat hasil karya yang bagus-bagus ini. Bu, sebagian besar foto kan di tengah pandemi ini. Iya. Oke, pesan apa yang bisa diambil di dalam ini? Iya. Dari pemerintah juga mengingatkan kita bahwa betapa beratnya tenaga-tenaga kesehatan dan pendukung lainnya, seperti tadi saya lihat foto yang sangat dramatis, pemakaman di tengah malam buta ya, dengan gelap gulita dan hanya baju-baju APD saja yang terlihat, ini juga cukup dramatis. Lalu belajar tidak punya handphone, tapi harus belajar dari nggak bisa, akhirnya berkelompok di pinggir kali. Nah ini kan sesuatu yang mengingatkan kita bahwa ini harus cepat berlalu gitu. Bagaimana cara cepat ini cepat berlalu ya? Kita harus disiplin. Itu termasuknya itu tadi, buat masyarakat berhati-hatilah dan tetap menjaga protokol kesehatan. Pameran foto dan karya teman-teman fotografer dalam satu tahun ini, menurut Anda perkembangannya seperti apa sih ini? Ya, saya ini untuk kali kedua mengkurasi pameran foto Permata Foto Indonesia Bogor. Terus untuk tahun 2020 ada sekitar hampir 800 gambar ya, 800 gambar, dan saya mengkurasi jadi 80 foto yang bisa dilihat. Dan kita sama-sama tahu tahun 2020 itu adalah awal pandemi yang melanda negara kita termasuk hampir seluruh dunia. Jadi tidak bisa dipungkiri hampir 60% semua terkait dengan COVID. Lalu bagaimana kalau menurut saya tadi sebenarnya sudah diungkapkan dari foto-foto ini, sebenarnya dari pihak pengambil keputusan dan ini pemerintah daerah bisa melihat di sini, oh seandainya ada bencana, gimana caranya untuk tidak terjadi bencana lagi. Terus seandainya penanganan COVID kalau sudah dilihat seperti ini, apakah pemerintah daerah sudah tepat gitu? Dan menurut saya benar kalau dilihat beberapa, kok ini penerapan protokol kesehatannya nggak benar ya, termasuk yang dibilang viral, gambar yang itu pembagian sembako ya, yang tidak menjaga jarak. Kelihatannya menurut saya itu salah satu berita foto pertama yang menggambarkan di Kota Bogor lah yang tidak menjaga, kabupaten yang tidak menjaga jarak. Itu viral, emang benar saya ingat tuh. Artinya pameran foto ini juga bisa sebagai ajang untuk sosialisasi juga ya? Sosialisasi dan menjadi pengingat. Kalau memang, kalau menurut saya pribadi, semua yang terkait dengan kilas balik tahun-tahun sebelumnya itu menjadi pengingat agar di tahun berikutnya peristiwa buruk tidak terulang.
dan ini pas bener kalau misalnya kalau dilihat-lihat dari gambar, dari bencana alam, terus yang kelihatan anak-anak sekolah di pinggir kali, termasuk tadi itu mungkin sholat juga, tapi gimana caranya, itu kan hal buruk gitu, agar tahun ini tidak terlalu, itu yang menjadi penilaian. Bang, satu lagi bang, di tengah pandemi bang, terkait kamera foto kan sebagian besar didominasi sama prokes. Ya. Pesan apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat dari pameran ini dan yang melihat pameran ini sendiri? Oke, kalau dari seandainya pengunjung, saya sih kepengen ini banyak pengunjung bisa melihat, tapi karena situasi, saya ini tidak untuk umum. Padahal kalau mereka melihat dari ini sangat jelas untuk prokesnya, berarti oh, kalau kita tidak melakukan protokol kesehatan, ini dampaknya. Kalau kita menjalankan ini dampaknya itu. Dan menurut saya benar, satu foto lebih dari 1000 kata. Jadi ini salah satu media sosial yang paling pas untuk melakukan sosialisasi kegiatan. Saya kira itu. Dinilai efektif, Bang? Sangat efektif, melalui gambar. Sangat efektif. Terima kasih, Bang.